Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita mendengar nama yang bagi saya jarang kita dengar di media, bersuara, dan ada yang kata kenyataan dari pemimpin ini, dari MCA, yaitu Mike, yang menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim melepaskan jawatan sebagai Menteri Kewangan. Dan di samping itu juga menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memecat Rafizi Ramli dan juga Muhammad Sabu ataupun Mat Sabu. Nah, ulasan yang kita nantikan adalah dari syahbudin.com yang membuat kenyataan, baik Anwar lupakan saja hasrat nak bawa masuk MCA sertai kabinet. Tuan-tuan, berkaitan dengan rombakan kabinet, baru-baru ini kita mendengar nama Wika Siong, Presiden MCA yang disebut-sebut kononnya akan masuk di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, akan sekali lagi menjadi Menteri. Sebelum ini kita tahu, Wika Siong pernah menjadi Menteri Pengangkutan pada tahun 2018 sehingga 2022, kalau tak silap. Nah, Menteri Pengangkutan hari ini adalah Anthony Lok. Adakah sekiranya Presiden MCA, Wika Siong, sekiranya beliau dibawa masuk semula ke dalam kabinet, adakah beliau akan menggantikan Anthony Lok sebab beliau berpengalaman menjadi Menteri Pengangkutan? Ataupun mungkin beliau akan masuk di dalam kabinet menggantikan mana-mana menteri yang mungkin bakal digugurkan? Nah, kita berbalik kepada ulasan sebentar tadi dari syahbudin.com. Baik Anwar lupakan saja hasrat nak bawa masuk MCA sertai kabinet. Pada mulanya saya tidak mahu memberi sebarang ulasan tentang kenyataan seorang pemimpin MCA yang mahu Anwar Ibrahim melepaskan jawatan sebagai Menteri Kewangan sambil mencadangkan beberapa menteri juga perlu digugurkan. Selain Anwar yang dimintanya melepaskan jawatan Menteri Kewangan, menteri yang dikehendakinya digugurkan ialah Rafizi Ramli, Muhammad Sabu, dan Nga Kurming. Sebagai tanggapan awal, saya tidak fikir kenyataan pemimpin MCA yang bernama Mike Chong itu merupakan pendirian rasmi MCA. Manakala, beliau pula bukanlah pemimpin yang dikenali sebelum ini. Lebih daripada itu, Mike Chong juga tiada rekod pernah memegang sebarang jawatan dalam kerajaan, jauh sekali ada berpengalaman jadi menteri atau timbalan menteri. Jadi bagi saya tak perlu dilayan sangat kenyataan itu. Tetapi memandangkan beberapa menteri seperti Muhammad Sabu dan Anthony Lok turut memberi respon terhadap kenyataan beliau itu, dan dalam masa yang sama MCA langsung tidak bersuara membantah, ia seolah-olah menggambarkan parti Cina itu setuju dengan kenyataan Mike Chong. Dalam hal ini, apakah pendirian MCA sebenarnya terhadap kenyataan Mike Chong? Sepatutnya dalam keadaan Perdana Menteri mahu melakukan rombakan kabinet dan nama Presiden MCA, Wika Siong, disebut-sebut bakal kembali menyertai kabinet, nada seperti kenyataan Mike Chong itu tidak harus sama sekali dikeluarkan. Bagaimana Perdana Menteri mahu membawa MCA berada dalam kabinet? Jika belum apa-apa, ada pemimpinnya sudah tunjuk pandai mahu pemimpin tertentu digugurkan sebagai menteri. Dan lebih celupar lagi, Anwar sendiri turut diminta melepaskan jawatan sebagai Menteri Kewangan. Dalam keadaan keceluparan paling tak wajar itu, bagaimana Anwar mahu memberi jawatan menteri kepada Presiden MCA Wika Siong? Sebagai peringatan paling mudah, bersama keceluparan pemimpin MCA itu bersuara mahu menteri-menteri digugurkan, sudahkah beliau menatap cermin untuk melihat dan menyedari keadaan partinya sendiri di mata pengundi Cina? Kalau setakat ada dua kerusi parlimen saja mampu dimenangi, bersyukurlah jika diberi jawatan menteri dan selebihnya. Akurlah dengan kebijaksanaan Perdana Menteri menguruskan pelantikan barisan kabinet. Begitupun melainkan MCA segera menyanggah kenyataan Mike Chong itu, Anwar selaku Perdana Menteri
tidak harus tidak terasa apa-apa dengan kecelupan ini. Jika tidak penafian daripada MCA sendiri, lebih baik Anwar lupakan saja. Hasrat mahu kembalikan Wika Siong menganggotai kabinet. Biarlah MCA duduk di pinggiran saja dalam kerajaan. Ulasan dari Syabudin Husin. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Yang amat dihormati. Sudah pasti bahagian yang menarik kita nantikan di dalam kerajaan hari ini adalah bahagian rombakan kabinet. Sudah pasti ramai sudah mendengar berkaitan rombakan kabinet. Bahkan ada sudah menteri yang digesa untuk meletakkan jawatan hari ini. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini MCA menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Kewangan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menumpukan sepenuh perhatian untuk pentadbiran negara. Dan di dalam artikel itu juga menyebut nama Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, dan Mat Sabu, juga salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, juga digesa untuk meletak jawatan. Menggesa Anwar untuk memecat kedua-dua menteri tersebut. Ekoran, keadaan ekonomi hari ini di Malaysia. Tonton apa, Pak? Artikel dari sinarharian.com. MCA, gesa Anwar, lepaskan jawatan Menteri Kewangan. Dan di dalam artikel ini juga menyebut Mike yang baru-baru ini dipilih sebagai timbalan Ketua Pemuda MCA turut mencadangkan agar Anwar memecat Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu ataupun Mat Sabu kerana didakwa hanya menimbulkan kontroversi serta gagal melaksanakan tugas mereka. Nah, setakat ini yang saya dengar, dua nama menteri ini yaitu Menteri Ekonomi dan juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Rafizi Ramli dan juga Mat Sabu, menjadi sebutan ramai orang. Di dalam kita mendengar kabar angin akan ada rombakan kabinet, bahkan kedua-dua nama menteri ini disebut-sebut supaya untuk meletakkan jawatan, melepaskan jawatan. Nah, saudara-saudara, saya juga melihat di laman media sosial, di Facebook, saya melihat ada yang kata, letaklah jawatan Muhammad Sabu. Ada juga kata, dah tua-tua ni elok pegang jawatan senam. Bagi orang muda, handle kalau tak larat. Nah, itu komen daripada netizen yang saya lihat di Facebook. Saudara-saudara, tonton dan puan, mungkinkah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mempertimbangkan untuk memecat Rafizi ataupun Mat Sabu? Dan tidak mustahil juga kemungkinan untuk mereka kekal di dalam kabinet kerajaan. Kita juga tahu Rafizi Ramli adalah timbalan Presiden PKR, manakala Mat Sabu pula kepimpinan tertinggi Amanah. Dan bagi saya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, seperti yang dinyatakan oleh Johari Ghani dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, dan Mat Sabu juga kalau saya tak silap, ada membuat kenyataan, semuanya terpulang kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, adakah dua nama menteri tersebut, Mat Sabu dan Rafizi Ramli, menurut Anda seharusnya digugurkan ataupun mereka sepatutnya dikekalkan dan tunggu pada rombakan kabinet seterusnya barulah mereka dipecat? Nah, jadi saudara-saudara, ada yang kata, terutamanya rakyat Malaysia yang menyokong kerajaan, saya tak tahu kalau pembangkang, tetapi yang menyokong sepenuhnya kepimpinan kerajaan, menggesa Anwar untuk berani memecat menteri-menteri yang tidak melakukan kerja. Ini adalah untuk kebaikan Kerajaan Perpaduan, kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Rombakan kabinet, Anwar pun digesa oleh MCA untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Kewangan. Dan di samping itu, MCA juga menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memecat Menteri Ekonomi dan juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share video ini, dan tekan butang subscribe.